Halo semuanya, dan di depan kita ini adalah Eagle Fit 3. Speaker compact yang pernah kita unboxing dan tentu penerus dari Eagle Fit 2. Improvement dari Eagle Fit 2 ke Eagle Fit 3 ini lumayan banyak, termasuk juga desainnya yang beda ya. Pada bagian depan terdapat logo Eagle. Lalu di atasnya sini ada tombol-tombol. Mulai dari kiri ada tombol power on atau off. Lalu ada tombol minus yang artinya volume berkurang ataupun previous song. Lalu sebelahnya ada play pause, answer, reject call kalau sedang teleponan. Dan sebelahnya lagi ada tombol plus untuk menambahkan volume dan next song. Nah, di sini di bagian kanan ada lampu indikator dan juga port untuk chargingnya yang sudah USB Type-C. Di sebelah kiri sini ada tali agar kita bisa menggantungkan Eagle Fit 3 ini. Bagian belakangnya kosong dan bagian bawahnya ada karet seperti ini. Selain desain, teknologinya juga berubah dalam bentuk yang positif. Seperti contohnya yang tadinya waterproof IP57 sekarang berubah menjadi waterproof IP67. Sekarang langsung saja kita tes. Kalau saya sendiri tidak ada masalah ya tentang suaranya, terutama di range harga segini. Bassnya cukup, treble pass dan juga vokal yang jelas. Karena Fit 3 ini memiliki driver yang membesar 5 mm dibandingkan sebelumnya yang hanya 40 mm di Fit 2. Selain itu, playtime-nya juga bertambah 3 jam yang sebelumnya 12 jam dalam 50%, sekarang menjadi 15 jam dalam 50% juga. Serta improvement terakhir ada di portnya yang sebelumnya itu micro USB, sekarang berubah menjadi USB Type-C yang jauh lebih modern.
Oh ya, Eagle Fit 3 ini juga memiliki TWS function ya, alias True Wireless Stereo. Jadi kalau kita punya dua Eagle Fit 3, itu bisa terhubung. Overall, menurut saya Eagle Fit 3 ini sangat worth it untuk dibeli, terutama harganya yang semakin murah dengan spek semakin bagus. Ya, harganya semakin murah, yang tadinya Rp199.000 berubah sekarang menjadi Rp159.000 di Eagle Fit 3. Jadi sekian review dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.